Aku salah mencintaimu. Ternyata kau ada yang punya. Maafkanlah telah mencintai dirimu. Biar aku yang pergi. Menahan semua rasa sakit ini. Oh, ini lagu yang sangat aku rindukan. Udah lama banget yes. aku nggak dengerin Onyo nyanyi lagu ini. Kangen banget sama lagu ini, pasti yes. kangen banget. Bukan kita aja, aku yakin kalian semuanya pasti kangen banget sama lagu ini. Yes! Hari ini ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini dan kali ini aku ditemenin sama Raiga Deampat. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya para subbreaker aku dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Kali ini tadi udah pasti banget ya, kita nggak perlu perpanjang lebar nah, karena di awal tadi kita udah nyanyi lagunya Onyo. Udah jelas banget nih ya larinya kemana nih? Iya. Karena memang kemarin itu mungkin aku kelewat ya. Kita langsung reaksiin lagu Onyo yang sama Anet. Iya, ternyata tuh ada rangkaiannya, Anet dulu yang nyanyi, abis itu Onyo baru yang duet gitu kayak yes. satu cerita kak antara kata BXB gitu kan. Maaf nih. Akhirnya biasanya kita kalau ngereaksiin tuh kan urut ya penampilan-penampilan, tapi kali ini kita kebalik say. Maaf ya guys. Ya, jadi guys. Hari ini aku sama Raiga jadi ngereaksiin lagu Salam Mencintai yang dinyanyi sama Onyo kemarin di Hood Transmedia. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya, thank you ya yang udah kasih tahu ke aku yes, informasinya. Terima kasih banyak. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya yang baru aja nonton video ini, langsung tombol subscribe-nya buat dipencet dulu. Nah, sama loncengnya juga jangan lupa buat. Yes. Sama jalan-jalan juga ke Instagram aku @ayunfikri_kdi. Dan Instagram aku juga, aduh apa sih gue ngomongnya, Instagram aku @d4_regadenindra. Langsung aja kita tontonin Salam Mencintai dari Onyo di acara Hood Transmedia. Tuhan, ternyata seperti ini. Dibikinnya kayak cerita drama Korea, yeah. sumpah. Berubah lagi cuy. Oh my gosh, ini dewasa banget. Super dewasa banget cara nyanyinya. Gila sih ini benar-benar. Ada gitu ya. Nah, untuk pertama kalinya. Aduh, improve-nya benar-benar. Baru awal banget ini udah diimprove sama Onyo. Yalah gue kangen. Dan di sini kayak karakter Onyo tuh dibikin jadi kayak opa-opa Korea dewasa gitu ya, yeah. sih kayak cerita drakor yang romance dewasa gitu. Iya, iya, iya. Oh, gila banyak banget perubahannya. Oh. Banyak banget perubahannya. Di sini benar-benar lagunya diobrak-abrik dan rasanya dibikin makin. Ini udah berapa bulan ya lagu ini? Udah lama kan? Aduh. Di saat Onyo nyanyi ini kayak ingat lagi kayak awal-awal dia nyanyi. Nah, gitu. Kayak ini lagu barunya Onyo gitu jadi nah. gitu. Oh my god, tuh. Suaranya mendukung kita ini. Gelegar, menggelegar nih rasanya. Oh my god. Oh, mampus. Ternyata benar. Gila. Kata kalian semua yang di komen bilang di sana Onyo nyanyinya beda banget. Beda seperti apa nih? Iya, ternyata kita mikir tadi sedikit doang bedanya ya. Woi, parah ini coy bedanya. Dipermak guys lagu ini. Iya kan? Oh iya, kalau ada suara-suara kayak guar-guar. Mohon maaf nih cuaca. Demi kalian semua nih kita orang mendukung, tapi kita syuting tetap nih. Demi kalian semuanya. Lanjut, Kak. Karena kita juga penasaran pengen lihat Onyo.
Benar-benar sangat-sangat dewasa Onyo di sini. Iya nih. Aduh, gila sambil jalan tapi suaranya masih stabil ya. Dia jalan ini, turun tangga. Iya, bukan gitu. Cuma diem ya, nyanyinya cuma bukan still tapi di sini benar-benar kayak move dia. Drama, ada dramanya ya, gitu ya kan. Tuhannya ini tinggal dikit lagi nih kita sambung harusnya ya. Oh, kita harus stop dulu ini. Naik lagi. Iya, dia naik. Kau jangan sampai. Onyo, oh. Aku salah mencintai. Mampus di intro ternyata. Guys, di improv sama Onyo. Like new songnya nggak sih? Ini benar-benar. Yeah. Ini diperbaharui banget, gak ngilangin rasa, malah nambah rasanya. I love you, Onyo! Oh my God! Aku bahagia dengan lagu ini lagi. Bodi-bodi udah mulai body language bermain banget. Udah mulai body language-nya ditambah-tambahin namanya. Udah mulai dramatis gitu ya pernyanyiannya. Benar banget. Seberapa ini banyak banget improve-nya tuh benar-benar yang biasanya Onyo kasih 20%, ya. Sekarang tuh 90% nih benar-benar improve-nya. Yes. Dan yang susah gitu loh improve-nya. Iya. Aduh Onyo, gue gemes. Makin sini makin kelihatan tuh skillnya makin nambah, improve-nya. Ya pasti di lagu itu skillnya Onyo bener jor-joran banget. Nah ya, itu dia. Parah nih skillnya. Kata aku tadi, disini. Biasanya Onyo ngeluarin cuma berapa persen, nah di sini maksimal. Ya, hampir semua lagu part-partnya itu hampir semuanya diimprove. Dan enak banget. Guys. Ya itu dia diimprove, tapi bikin kita tuh yang tetap wow, ya enggak, aduh apaan sih gitu, tapi ini benar. Dan bikin kita amazing tau gak sih, ya. Improvnya lari kemari nih, kok bisa nih begini nih, gitu ya kan. Aku salut nih improv-improv yang dikasih ini dari awal tadi. Ku telah jatuh cinta. Cara nyanyi udah berubah kan? Halus banget. Ku pertama kali. Dan dari awal aja udah diimprove ya, kan? Awal dari itu. Awal sampai ending diimprove sama Onyo, ada bagian yang bagian paling puncaknya di lagu ini lebih improve juga sama Onyo. Aku paling terjatuh cinta sama improve pas falsetto itu ya, benar-benar falsetto. Onyo, aduh, sweet banget. Wow, ini suara menggelegar di luar. Ini mohon maaf ya kalau agak mengganggu. Ini lagi mulai turun hujan dan petir dar-der-dor kesana kemari nih ya. Sesuai suasana hati kita lagi dar-der-dor juga. Kayak suara Onyo juga nih dar-der-dor banget ya kan.
Dan aku benar suka tuh Onyo sekarang ini falsetonya dia mulai berani mainin nada-nada tinggi. Nah, pas banget nih. Kita punya efek suara nih, gak usah pakai backsound kayaknya nih. Dan yang aku suka penampilan Onyo tuh makin mature, makin ya, dewasa makin gitu. Dewasa, ya kan? Gak kelihatan lagi anak-anaknya, nah. Apalagi di sini udah kelihatan kayak dewasa, remaja lah ya hitungannya. Dan di sini tuh ada drama. Kayak drama musikal gitu ya, ya kan? Iya, ya. Aku suka sih di sini. Keren banget ternyata. Harusnya kemarin tuh reaksinya dari awal. Iya ya. I'm sorry guys. Salah strategi nih kita. Nah, kita nggak tahu info. Kalian tahu sendiri kita kan nontonnya nggak langsung. Nggak mau ya nonton kan? Nah, jadi nontonnya pas kita reaksinya berikutnya. Kayaknya ini udah mulai hujan gede. Makin gede hujannya guys. Ini sebenarnya masih panjang banget mau kita omongin. Nah, tapi begini three way dar. Ya udahlah ya. Cepet yuk pencet tombol subscribe-nya nih yuk. Biar dar-dedornya hilang. Kita juga hilang nih dar-dedornya. Nah, dan jangan lupa juga loncengnya dinyalain dan di-share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.